Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kreasi WSM. Nah, hari ini saya akan mereview sebuah produk ini ya. Ini produk head firing seperti video-video sebelumnya. Tapi ini cuma ada beberapa doang ya. Tapi ini apa? Khusus seri yang Valentino Rossi. Ini Valentino Rossi 2012, 2016, 2018. Berarti ini ada 5 piece ya. Ini itu sebenarnya pesanan customer dari Italia, ini dari luar negeri, ini dari pabrikan Ducati ini Italia ya. Nah, dia itu pesen Ducati Valentino Rossi 2012. Ini Valentino Rossi 2012, Valentino Rossi 2018 2 piece dia. Nah, 2016-nya 2 piece. Ini semuanya 5. Nah, ini kalau kemarin kan masih polos kuning ya packingannya. Yang video sebelumnya itu yang Valentino Rossi Head Fairing Valentino Rossi Collection. Nah, sekarang untuk produk yang baru itu saya menggunakan background yang baru, tampilannya seperti ini. Jadi setiap tahun menyesuaikan tahunnya gambarnya ya. Ini Valentino Rossi 2012, berarti backgroundnya gambar Valentino Rossi 2012 bersama motornya ya, seperti itulah. Nah, seperti biasa ini head firing Valentino Rossi. Ini skala 12 ya. Ini produksinya 2020, tahun ini baru produksi ini. Nah, kita belakangnya seperti biasa masih alamat saya ini, alamat Facebook, nomor WhatsApp, ini channel saya dan Instagram, dan masih menggunakan apa motif batik seperti yang Quartararo sebelumnya itu, biar khas Indonesia dapat. Ini juga beda-beda ya motif batiknya ya, yang belakangnya beda-beda. Nah, kali ini sama, ini sama, ada beberapa. Nah, itu kita cek satu-satu ya. Ini yang Valentino Rossi 2012. Nah, seperti ini, silau banget. Nah, ini Valentino Rossi 2012 nya silau banget ya, ini lampunya terlalu terang. Nah, ini angka 46 nya khas Valentino Rossi ya, warnanya kuning stabilo, itu seperti itu, kuning stabilo, merahnya juga. Ini 2012 menggunakan merah stabilo. Nah, saya lapis clear. Saya lapis clear 5 lapis. Itu sempat jadi glossy ya. Jadi glossy. Nah, ini yang 2012. Dan ini yang 2018. Ini 2018, terlalu silau. Ini yang tahun 2018 ya teman-teman. Ini tahun 2018 nya Valentino Rossi nya gambar Valentino 2018. Nah, dalamnya seperti ini. Ini juga angka 46 nya saya menggunakan cat ya, warna cat, warna kuning stabilo, finishing glossy 6 lapis clearnya. Nah, ini 6 lapis. Ini yang 2018 dan ini yang 2016.
Ini juga seperti ini juga glossy lapis clear 6 lapis. Ini seperti ini teman-teman. Ini materialnya masih sama ya, pakai resin. Belakangnya kita cat hitam doff. Nah, sekarang mau saya packing. Saya packing dulu. Menggunakan kardus ya. Nah, buat teman-teman, sepengalaman saya ngirim itu kalau lewat pos ngirim ke luar negeri kan ongkirnya lumayan mahal. Jadi kita meminimalisir volumenya, ini singkirnya dulu. Jadi sebelumnya itu kita ukur dulu panjang kali lebarnya. Nih, panjang kali lebarnya ukur dulu. Ini sekitar dikasihnya 30 kali 9 kali 9. Berarti 9 kali 9 kali 30 bagi 6. Nanti ketemunya berapa kilo gitu. Bagi 6.000. Jadi sekitar hasilnya itu kalau di sini tadi kita hitung 30 cm dibikin 30 cm, ini 9 cm, 9 cm itu dikali ya. 30 kali 9 kali 9 dibagi 6.000. Ini sekitar 0,4. Ini berarti belum 100 gram ya. 1.000 gram ya. 1 kilo. Ini berarti ini jadi hitungannya 1 kilo. Nah, begitu. Okelah, kita packing dulu. Oke, seperti ini sudah selesai, siap kirim. Ini tak kirim, semoga nanti selamat sampai tujuan. Oke, nah ini teman-teman tadi habis ke kantor pos, ongkirnya lumayan mehong. Ongkirnya itu 677.000. Cuma ditambah PPN dan pajak-pajak totalnya 695.000. Jadi duit 700.000 kembali 5.000. Nah, begitu teman-teman. Parkirnya 2.000, berarti sisa 3.000 lah beli es cendol. Oke lah, begitu ya ini. Semoga selamat sampai tujuan. Estimasinya 2 minggu kata petugas posnya. Oke, sip. Oke, sekian video dari saya, semoga bermanfaat ya bagi teman-teman saling berbagi pengalamannya. Ini semoga paketnya sampai tujuan, selamat sampai tujuan. Oke, terima kasih yang sudah menyimaknya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kreasi.